paparan malam ini. Pengorbanan dan tekad tiga beradik meneruskan legasi berniaga hasil laut. Nasi berlauk menjadi asas menghibah di negeri Kelantan. Dan pertanian lestari menjanjikan pendapatan lumayan yang perlu diterokai oleh generasi muda. Kampung Melayu Subang. Di sini terletaknya Pasar Pekan Subang, sebuah pasar basah yang menjual hasil segar kepada penduduk tempatan. Heng Jin Chon, atau lebih dikenali sebagai Ah Tiong, salah seorang peniaga di pasar ini. Dia menjual hasil lautan segar yang diraihnya daripada nelayan sekitar Kuala Selangor dan Sabak Bernam. Gerai Ah Tiong sememangnya menjadi tumpuan. Apatah lagi, dia ringan mulut dan tahu cara menambat hati pelanggan. Dia orang hati, dia orang pun senang sikit. Pasal kita pandang tinggi dekat dia. Selalu customer ini macam, kalau dia sampai depan kita, kita buat tak tahu aja kan. Dia orang macam ingat kita pandang rendah dia. Tak nak belikan dengan kita. Tapi saya kira agak pandai sikit. Saya boleh tarik hati dia orang. Sementara itu, di Bagan Sungai Lang, Sabak Bernam, Abang Ah Tiong, Heng Hen Tong, memulakan harinya dengan bersembahyang di altar rumahnya. Lebih dikenali sebagai Ah Heng, dia seorang nelayan. Bersama Ah Heng, adik bongsunya, Heng Tin Su, yang lebih mesra dipanggil Ah Su. Ah Heng dan Ah Su lazimnya memulakan hari mereka sekitar jam 7 pagi. Hari ini, cuaca baik dan mereka optimis dapat bekerja dengan baik. Pasal dari dulu, tok saya, bapa saya, semua orang ikut ni macam dia punya law ni macam jalan. Kita mesti layar, mesti ada kalau mecun sembahyang. Kita pergi laut, ada itu mecum pom-pom-pom, kita ada ong lah. Usai bersembahyang dan membakar mercun, Ah Heng dan Ah Su memulakan perjalanan mereka. Bot milik mereka ini mampu dibawa sehingga 10 km dari pantai. Sebagai anak sulung, Ah Heng mewarisi ilmu menjadi seorang nelayan daripada mendiang bapanya. First time kalau ikut bapa pergi laut itu jam seminggu 8 hari baru balik. Sebab saya pun suka pergi laut lah. Tengok ikan, tengok orang macam mana menangkap ikan. Macam kita ikut bapa sudah lama lah. Kita boleh faham sikit lah. Kita pelan-pelan belajar. Bapa ada ajak dengan kita lah. Atau macam mana kita nak pergi cari ikan, mana tempat yang ada ikan, macam itulah. Hampir sejam memandu, bot di kemudi Ah Heng tiba di lokasi yang dituju. Pasangan adik-beradik ini turut dibantu rakan mereka, Ah Sun. Pukat mula diturunkan Ah Su dan Ah Sun, tanda bermulanya aktiviti menangkap ikan pada hari ini. Mereka berharap lokasi ini mampu mendatangkan hasil. Air lah, tengok air lah. Macam dia kita dekat laut, berapa batu ada ikan macam-macam. Kalau dekat tepi tiga batu, itu ada bawah sikit lah. Kalau ada dekat lima batu, itu
ada tempat sotong lah. Selepas pukat dilabuhkan, bot dipandu meneruskan perjalanan. Ini bagi membolehkan pukat yang diturunkan mengaut hasil lautan sepanjang perjalanannya nanti. Biasa kita tahu 3 jam, 4 jam tak tentulah kita naik pukat. Kat sini tak pastilah kalau ikan tak banyak, ada sokong sikit. Ini rutin harian bagi Ah Tiong. Memulakan harinya pada jam 4 pagi, anak ketiga daripada 4 beradik ini akan memasukkan tong berisi hasil laut ke dalam lori untuk dibawa dari Sabak Bernam ke Subang. Ah Tiong sudah 9 tahun menjadi seorang peraih. Memulakan perniagaannya dahulu bukan sesuatu yang mudah. Mula-mula kita tak ada lesen. Kita kat tepi jalan je. Lepas tu mula-mula jual kelang kabut. Kalau bandar raya mari kan, kita kemas. Kadang kena saman. Itu saman pun dah puluh-puluh keping lah. Jam 6.30 pagi. Ah Tiong tiba di lokasi perniagaannya, Pasar Pekan Subang. Dia salah seorang peraih yang terkenal di sini. Ini kerana hasil laut seperti ikan yang dijualnya segar dan berkualiti tinggi. Pada mulanya, Ah Tiong tidak pernah bercita-cita menjadi seorang peraih. Namun dia merubah fikiran selepas melihat bapa dan adik-beradiknya dilayan buruk oleh peraih lain. Jadi saya amat sakit hatilah. Saya rasa kalau boleh kita sendiri tangkap, saya sendiri jualan terus dekat KL. Jadi itu tak ada orang tengah lah. Semua kita sendiri beruntung. Saya rasa itu macam lebih okeylah daripada kita nelayan kerja penat. Kita boleh tahu harga, kita boleh cakap harga sendiri. Di pasar ini, Ah Tiong mempunyai ramai pelanggan tetap terdiri daripada penduduk sekitar Kampung Melayu Subang. Hubungan baiknya dengan pelanggan membantu perniagaan Ah Tiong di sini berkembang maju. Biarpun ada alternatif lain ditambah jarak jauh memisahkan rumahnya di Bagan Sungai Lang dan pasar ini, Ah Tiong lebih selesa menjalankan perniagaannya di sini. Saya pun pernah try tempat lain lah. Ingat nak cari wang yang lebih kan? Tapi tak boleh. Saya sampai lain tempat, kira baru lagi. Orang tak kenal saya. Jadi kadang kita bawa banyak-banyak pergi sana tak laku, penat kita kerja. Jadi ikan tu pun jadi kurang cantik. Lebih baik saya pergi tempat yang orang sudah tahu saya, yang kenal saya, kita laku kat sana hari-hari. Harga ikan dan hasil laut yang dijual Ah Tiong berpatutan. Apatah lagi bila melihat kesegaran dan permintaan pelanggan yang tidak putus. Justeru, tiada sebab untuk Ah Tiong berpindah. Di sinilah lubuk rezekinya. Tiba-tiba naik. Oh, nampak kelabu besar. Mesti syoklah. Berusia 36 tahun, Ah Heng sudah lebih 26 tahun menjadi seorang nelayan. Sudah banyak pengalaman dilaluinya sejak pertama kali berkelana di lautan mengikuti mendiang bapanya dahulu. Ombak laut sukar diduga, sesuatu yang Ah Heng belajar bila mana hampir ditimpa musibah besar 15 tahun dahulu ketika dia keluar menangkap ikan. Macam tsunami lah. Takutlah. Tapi meter kita tak tahu kelak lah. Kita tak tahu kelak meter. Tinggi, memang tinggi. Macam itu ombak datang, tinggi macam bukita itu macam lah. Sampai atas tinggi macam itu. Rasa sudah mau mati lah. Walaupun tidak merasai apa yang dilalui abangnya itu, Asu
tahu bahaya yang dihadapi nelayan ketika keluar mencari rezeki. Berusia 32 tahun, anak bongsu keluarganya ini arif dengan kehidupan di tengah laut, apatah lagi selalu mendengar cerita daripada abang dan mendiang bapanya. Kalau jumpa angin kuat, ombak kuat, bahaya. Abang saya kena tenggelam dua kali. Itu jumpa ombak, kita kena takutlah. Pasal kita bukit cip. Kalau jaring koyak tu biasalah, kita jahitkan lugi sikit. Kalau ombak kuat, mesti lalilah. Selepas lebih 4 jam bot dipandu, pukat yang dilabuhkan bersedia untuk ditarik naik. Mereka berharap hasil hari ini baik biarpun tidak dibantu teknologi terkini dalam mengesan lubuk ikan. Dahulu pernah pada satu ketika, mereka meraih durian runtuh selepas seharian memukat. Maya syok lah. Maya happy lah. Tapi pun ini kelak nasib lah. Kita naik pukat, tarik pukat selalu sana tak pernah dapat. Tiba-tiba naik, nampak kelabu besar. Mesti syok lah. Pukat dibawa naik ke hadapan bot. Menjadi nelayan memerlukan kesabaran yang tinggi, apatah lagi pendapatannya tidak menentu. Ini diakui sendiri Ahsu. Tak tentu lo kalang 1,000, 1,000 lebih. Kalau 1,000 lebih tu boleh untung sikit. Kalau 1,000 tu tak boleh untung. Cukup cover saja. Selepas pukat dibuka dan hasil tangkapan dilabuhkan, ikan dan hidupan laut yang lain akan diasingkan mengikut spesiesnya. Hari ini, hasil tangkapan Aheng, Asu dan Asun tidak selumayan selalu. Ia risiko dan hasil yang terpaksa dihadapi mereka sebagai seorang nelayan. Bukan setiap hari berakhir dengan keuntungan. Tadi itu kita kena tak lapar lah. Itu semua bajak saja. Ikan kecil-kecil itu semua tak laku. Ah Tiong tidak secekal abang dan adiknya dalam menghadapi kekecewaan sebagai seorang nelayan. Itu antara sebab dia lebih selesa menjadi seorang peraih dan menjual ikan serta hasil laut yang lain di pasar. Bukan itu sahaja, laut juga mengundang cabaran yang lain kepada Ah Tiong walaupun dia pernah mencuba untuk mewarisi ilmu menjadi seorang nelayan daripada mendiang bapanya. Tapi dari kecil saya pernah ikut bapa saya keluar laut kan. Itu jam saya asyik mabuk aja. Tak biasa, walaupun saya sampai sekarang 30 tahun orang tepi laut, saya turun bot, saya memang mabuk lagi. Menjelang tengah hari, selepas lebih 6 jam berniaga, Ah Tiong mula melakukan kerja menutup tapak pasar tempatnya berniaga. Selepas memastikan kesemua baki hasil lautan disimpan rapi, Ah Tiong kini boleh memulakan perjalanan pulang ke rumahnya yang terletak lebih 150 km dari pasar ini. Berusia 33 tahun, bapa tiga orang anak ini masih mempunyai kudrat untuk melakukan perjalanan ini sehari-hari. Tetapi dia berharap semuanya akan berubah sedikit masa lagi. Mungkin sikit hari saya okey sikit. Saya akan hantar ikan sajalah. Hantar ikan sana langsung borong kasi orang jual. Saya meniaga lain pula. Pasal saya rasa kerja penat bawa lori 5-6 jam tiap hari. Saya pun tak larat lagi lah. Kalau umur 40 lebih, saya rasa saya tak larat. Jadi masa ni saya masih muda, masih kuat. Saya teruskan perniagaan saya. Kalau boleh, bertambah majulah. Kita cari driver hantar ikan lah. Kita duduk sana. Adakala Ah Tiong dihimpit rasa bersalah kerana tidak bersama abang dan adiknya ke tengah laut menangkap ikan. Bukan dia tidak mahu, tetapi Ah Tiong lebih selesa menjadi jurujual kepada produk keluarganya. Tambahan lagi, itu yang dimahukan mendiang bapanya dahulu.
Jadi bapa saya pun cakap, dia tak harap semua anak dia jadi nelayan. Kalau boleh ada yang meniaga atas. Pasal nelayan ni kan pendapatan tak tentu. Jadi saya meniaga pun boleh kira pasal saya ingatkan ayah saya. Ayah saya sudah berapa tahun meninggal. Sebelum dia meninggal, dia pun cakap itu macam, dia tak nak anak dia semua jadi nelayan. Bagi Aheng dan Asu, mereka tiada pilihan lain. Hanya ini sahaja yang mereka tahu, menjadi seorang nelayan generasi ketiga meneruskan warisan keluarga. Adik-beradik ini selesa dengan situasi begini. Ada yang menangkap dan ada yang menjual. Ah Tiong sendiri berlaku adil dalam meraih hasil tangkapan abang dan adiknya. Ia dilihat sebagai kelebihan dalam menjalankan urus niaga dengan keluarga sendiri. Kerja dia orang tangkap ikan. Jadi sampai sini saya beli dengan dia orang. Tapi saya bagi harga yang lebih tinggi daripada pasaran. Pasal ini sendiri biarkan bagi dia orang harga tinggi sikit, saya pun boleh untung, dia orang pun ada hati, ada mood hari-hari nak pergi tangkap ikan. Pasal ikan ada harga kan. Tahun baru Cina datang lagi. Ia peluang untuk keluarga Heng berkumpul beramai-ramai sambil menikmati makan malam bersama. Keluarga Heng antara segelintir keluarga Teochew yang menjadikan bagan Sungai Lang sebagai penempatan mereka sejak lebih setengah abad yang lalu. Bagi Ah Tiong sendiri, malam seperti ini merupakan azimat paling berharga dalam meneruskan hidupnya sebagai seorang peniaga. Kalau tak ada family, kita hidup, kita kerja penat. Saya rasa nak buat apa? Saya walaupun saya kerja ke, saya penat ke tak penat, saya ingat family saya. Saya kerja keras untuk family. Saya pun nak family hidup senang sikit. Umpama sirih pulang ke gagang, hasil laut yang diperoleh bukan saja punca rezeki daripada segi keuangan. Ia juga menjadi sajen merapatkan hubungan keluarga Heng. Biar cabaran dan ketidaktentuan hidup bersandar lautan, malam seperti ini bersama keluarga membolehkan mereka melupakannya buat seketika. Ah Heng, Ah Tiong dan Ah Su. Tiga beradik, generasi ketiga selepas mendiang atuk dan bapa mereka. Menjadi nelayan dan meraih sendiri hasil tangkapan. Meneruskan legasi keluarga selagi berdaya. Tapi saya tengok, saya rekod, saya balik terus mari tengok roti itu saya buat. Saya mau ambil satu nama, roti titap. Nasi belauk ialah sarapan turun-temurun di Kelantan. Nasi yang dibungkus dengan lauk gulai ikan tongkol atau ayam amat popular di sini. Kopitiam kita di Kota Baru yang menjual pelbagai nasi belauk di sini menjadi tempat pertemuan pelbagai bangsa. Jam 5 pagi. Wong Nyi Hua, pengusaha kopitiam kita di Kota Baru, Kelantan.
Selama 12 tahun, rutin paginya adalah untuk bangun pada pukul 4 pagi setiap hari untuk keluar mengambil nasi berlauk dari pembekalnya. Jika dia mendapat panggilan daripada pembekal bahawa tiada nasi berlauk dimasak hari itu, dia akan bergegas ke pembekal lain untuk membeli gantinya. Hentian pertamanya ialah pembekal nasi berlauk di tumpat. Wong akan menempah di antara 20 hingga 50 bungkus. Pada musim cuti, permintaan boleh meningkat sehingga 500 bungkus. Terima kasih banyak dah. Okey, nak pergi jual dah. Okey, okey. Wong, apa rutin setiap pagi awak ni? Saya setiap pagi saya buat ini nasi dagang, nasi apa lauk-lauk ikan dengan ayam. Pagi-pagi buat pergi kopi tank kita berjual untuk tugas saya lah. Lepas tu saya pun pergi tumpat ambil nasi lagi orang baru. Kerja saya dah lepas pukul-pukul 6 pagi saya bertolak lah ambil yang nasi yang mana kita nak jual. Sekarang dia mempunyai hampir 50 pembekal pelbagai aneka sarapan bungkus di kopitiamnya. Kebanyakan pembekal berdekatan akan menghantar ke kopitiamnya. Bagi pembekal yang lebih jauh pula, pekerja Wong pula akan pergi mengambilnya. Pukul 7 pagi. Hampir semua stok sarapan sudah sampai di kopitiam Wong. Dia dibantu oleh 30 pekerja yang akan mengaturkan makanan mengikut kampung asalnya dan jenis lauk. Wong juga dibantu oleh anak perempuannya, Wong Siok Hun, untuk memastikan stok mencukupi. Bawah ni apa? Gak boleh, boleh. Nasi gula ayam. Gula ayam, okey. Lagi ayam. Nasi daging 30. 30, okey. 20. Pekerjanya akan keluar mengambil stok tambahan nasi berlauk jika ia mula berkurangan sebelum pukul 10 pagi. Ini untuk memastikan pelanggan yang datang lambat tidak kecewa. Kambing, nasi lemak, nasi bersampai, nasi lemak. Pukul 8 pagi. Di Kopitiam Capital, Aziz Yahya memulakan perniagaannya menjual nasi dagang dan nasi kerabu. Hampir semua pelanggannya berbangsa Cina. Mereka singgah untuk membeli sarapan pagi. Pelanggan sabar menunggu sementara dia menyiapkan gerainya untuk membeli nasi yang berlauk gulai ikan atau ayam kampung. Kelantan ni kalau makan nasi, nasi dagang, nasi kabu alik pagi ni dah biasa. Ha. Tak sempat luar makan mi, roti sini tak ada. Ada kurang-kurang. Ha. Dia nak makan nasi. Saya suka makan orang Melayu kari. Dia cukup rasa. Cukup rempah dia cukup. Orang Melayu masak ni best. Pukul 10 pagi. Kopitiam kita sudah penuh dengan pelanggan selepas selesai dengan urusan pagi mereka. Kebanyakan pelanggan Wong adalah kaum Melayu. Semua pembekal nasi bungkus yang dijual di sini disyorkan oleh pelanggannya. Saya meniaga di mula-mula kedai saya try nasi berlauk. Memang orang Kelantan suka nasi berlauk. Orang Melayu memang suka nasi tumpang, nasi kapik, nasi lemak. Itu memang orang Melayu memang suka punya tempat. Pagi-pagi dia kena nasi berlauk. Sifat Wong yang peramah memudahkan dia mendekati pelanggannya
untuk mendapatkan maklum balas mengenai makanan di kopitiamnya. So far, the thing is quite good. Okay. Saya datang sini lama dah. Lama dah? Yeah. So? For years, I find your kedai makin lama makin bagus. Makin lama? Menu makin lama makin banyak. Banyak, okay. Okay. Traditional ada, makanan harian ada, good. Pelancong biasanya akan singgah di kopitiam ini sebelum ke lapangan terbang Sultan Ismail Petra di Pengkalan Cepa. Lokasinya di jalan utama ke lapangan terbang memudahkan mereka mencuba pelbagai aneka masakan Kelantan sebelum mereka pulang. You kena campur-campur. Saya pun fikir yang saya, saya kena cari terpaksa pasir putih lah, bacok lah, kalau kubur lah. Yang mana nasi yang tidak kita campur-campur. Orang kita customer Kota Baru, kalau nampak nasi lain-lain kan, dia kata tumpak, persimah, memang dia try. Kalau nasi Kota Baru, semua orang Kota Baru dia tahu dia tempat yang mana sedap kan. Bercampur-campur, tu orang suka main kopi kita. Selain nasi berlauk, roti titap, ciptaan Wong juga kegemaran pelanggan di sini. Roti titap ni saya nama dia roti titap tapi tak ada makna yang lain. Saya buat satu nama saja, roti titap. Roti titap ni daripada saya tengok daripada saya pergi satu tempat overseas, saya ingat roti tu dia bukan panggil roti titap. Saya tanya roti apa? Dia tahu ni roti panggil roti ya, bahasa Cina, saya tak faham. Tapi saya tengok, saya rekod, saya balik terus mari tengok roti tu, saya buat, saya mau ambil satu nama roti titap. Yo gaul ini buah satu kicap. Makan roti titap macam ni. Okey. Yo gaul macam chicken chop. Gaul. Lepas tu jadi satu makan. Aziz mula menjual nasi belauknya tahun lalu selepas mendapat jemputan daripada pengusaha kopitiam Capital, Koh Chong Yong. Okey. Koh mewarisi kopitiam ini daripada bapanya dan ia sudah beroperasi lebih 20 tahun. Walaupun mereka berbeza bangsa, mereka amat mesra bekerjasama menjual makanan dan minuman. Kalau orang luar datang tu dia tengok dia orang Melayu dengan orang Cina dalam satu kedai niaga dia orang peliklah dia kata. Sebab dia belah luar, dia kecil-kecil dia duduk perumahan, dia tak bergaul kan. Kita Kelantan dari kecil lagi bergaul, duduk, makan, main bola, mandi sungai. Dah biasa macam tu. Jadi bila berniaga pun tak ada rasa apa. Bagi kebanyakan pelanggan lama di kopitiam kita, masakan turun temurun Kelantan ini dianggap satu faktor penyatuan di sini. Okey, pukul berapa tu? Tiap kali musim perayaan di Kelantan ni, tak kira hari raya puasa, hari raya tahun baru Cina dan juga hari Deepavali, mesti pergi open house, masakannya sama. Mesti ada roti jala, nasi dagang. Itu menunjukkan bahawa keunikan rakyat negeri Kelantan tak kira agama, bangsa dan keturunan. Semua yang datang daripada Sarawak. This is the best example of one Malaysia. Yeah. Kan, where people mix so freely and the minority like Mr. Wong, who's a Chinese, he doesn't feel he is a minority. He look himself as one of us. Kan, berniaga pun tak ada restriction. Lepas tu customers pun tidak ada beza perkauman. We are just one group Kelantanese. Setiap tahun, Wong akan membuka kopitiamnya pada hari pertama tahun baru Cina dan menyediakan makanan percuma. Saya tak tahu tak raya. Raya dalam bulan puasa saja. Saya kerana terpaksa, kerana perniagaan saya, tentu customer banyak 90% orang Melayu. Terpaksa saya kena buka, tak boleh cuti. Cuti kalau buka masalah, customer memang tak sedap. Kerana kita buka, tak buka, masalah merosakkan perniagaan kita. Hobi Wong adalah mengumpul topi dan sekarang dia mempunyai koleksi hampir 30 topi. Hobinya bermula selepas mendapat idea daripada seorang pelanggan.
Datuk Siti Nurhaliza datang kedai saya, nampak saya pakai topi, nampak sesuai dengan saya. Lepas tu kerana dia kata pakai topi ni nampak cegah sikit dalam tugas kerja kan, meniaga. Perkataan kopitiam bermaksud kedai kopi dalam bahasa Cina. Namun perkataan kopitiam sudah sebati dengan rakyat Malaysia pelbagai bangsa. Di Kota Baru, kopitiam menjadi tempat pertemuan pelbagai kaum. Sambil menjamu selera sebungkus nasi berlauk, semangat muhibah terjalin. Oh, buah bidara ni, saya kalau jumpa, saya tak boleh berhenti makan. Macam apple sedap dah. Inilah saatnya setiap petani akan merasa puas. Begitu juga Lim bila melihat hasil titik peluhnya seperti buah bidara ini atau lebih dikenali sebagai apple raup mendapat permintaan ramai. Lebih-lebih lagi, hasil buah-buahannya berbuah sepanjang tahun. Lim dibantu 4 pekerja membuat pembungkusan untuk dihantar kepada pelanggan tetapnya pada setiap hari. Bagi memastikan buah yang dipesan pelanggan sentiasa segar, dia membungkus dan membuat penghantaran pada hari yang sama. Pada setiap hari, antara 40 hingga 50 bakul buah jambu air dan bidara dihantar kepada peniaga di kawasan Hentian Karak, Bukit Tinggi dan sebahagiannya pula di Kuala Lumpur. Raup Pahang bukan saja terkenal sebagai pengeluar durian Musang King, malah menjadi lembah buah-buahan. Lim Chin Ki, 43 tahun, adalah graduan Sains Pertanian yang menimba ilmu di UPM dan menimba pengalaman dalam industri tani selama 18 tahun. Dia kemudian mengambil keputusan nekat untuk berdikari menjadi petani. Kini sudah 10 tahun, Lim mengusahakan ladang jambu air dan pelbagai tanaman lain secara komersial. Di kawasan seluas 9 ekar ini, Lim memberi tumpuan penuh ke atas ladang jambu airnya yang diusahakan sejak hampir 10 tahun. Berbakti pada tanah memang berbaloi. Pertanian adalah satu perniagaan. Jambu air ini adalah baka dari Thai yang dikenali sebagai Thai King dan juga satu lagi baka Hong yang mampu menghasilkan buah yang begitu banyak. Sebenarnya pertanian memang mampu menghasilkan pendapatan yang lumayan jika kena pada cara dan tekniknya. Contohnya buah ini menjadi besar, cantik kerana teknik pertanian yang betul dan juga memahami kaedah pertanian yang lestari. Ladang jambu ini mampu mengeluarkan hasil sepanjang tahun. Pada satu-satu masa, ada pokok yang sedang berbunga, ada yang mula berputik dan ada buahnya sedang membesar. Pada masa yang sama, ada juga buah yang sedia untuk dipetik. Tanaman buah jambu air ini memerlukan 1,000 liter air sehari untuk mendapatkan hasil yang berkualiti. Teknik cantasan dahan dan pucuk air yang tumbuh akan merangsang proses pembungaan. Ini kerana terlalu banyak dahan dan daun dalam satu-satu masa akan menyebabkan buah dan daun berebut mendapatkan zat galian. Pembuangan tunas air, di mana tunas air juga penting kita buangkan. Pembuangan air itu sebenarnya juga membantu pembungaan yang lebih awal. Kerana pucuk air akan bersaing zat dengan pembungaan. Jadi kalau pembungaan bunga pucuk air dilakukan secepat yang mungkin, ini juga boleh membantu perangsangan pembungaan. Pucuk-pucuk muda atau lebih dikenali sebagai pucuk air ini perlu dibuang dengan segera kerana ia memberi kesan kepada pembesaran buah jambu. Konsep pertanian lestari yang diamalkan Lim adalah asas penting kepada kejayaan tanaman jambu air ini. Sayang, membazir. Itulah yang terdetik di fikiran kami bila melihat putik-putik jambu ini berselerakkan di bawah pokok kerana mereka sengaja membuang putik-putik ini.
Kita dapati perjalanan buah tu kalau kita tidak membuangkan buah, buah itu akan sebenarnya halus atau kecil. Jadi perjalanan buah itu sebenarnya membantu buah kita lebih besar penumpuannya, akan memberikan buah yang lebih elok, yang dapat buah banyak yang besar dan tidak banyak yang rosak. Setiap pagi, pekerja Lim akan membuat kutipan buah dan dikumpulkan di sini untuk tujuan pembungkusan. Pada setiap bulan dianggarkan, Lim mampu menghasilkan buah jambu air ini dengan harga pasaran melebihi RM20,000. Jambu air adalah hasil tani utama di ladang ini. Buah jambu akan digradekan dan dipilih dengan teliti. Hanya buah yang baik sahaja dipilih untuk dipasarkan kepada pelanggan tetap. Buah jambu yang ditanam Lim mendapat permintaan tinggi kerana buah yang dihasilkan bersaiz besar atau grade AA dan rasanya enak serta manis. Setiap satu bakul dimuatkan sebanyak 20 kilogram sahaja. Harga setiap bakul juga ditentukan oleh saiz setiap buah. Bagi buah yang bersaiz besar, sudah pasti mempunyai harga yang baik. Selain jambu air dan buah bidara yang menjadi sumber pendapatan utama di ladang ini, Lim juga turut menanam buah limau madu, limau purut, nangka dan jambu batu. Terdapat 8 jenis buah-buahan yang ditanam di sini. Walaupun buah jambu dan bidara berbuah sepanjang tahun, ada juga dalam bulan tertentu seperti Mac dan April, hasil yang dikeluarkan berkurangan. Pada ketika inilah, hasil buah-buahan seperti nangka, limau purut dan jambu batu dapat menampung pendapatan yang berkurangan. Pada tahun 2006, saya mengulangkan dengan sendirinya penanaman jambu air dengan pelbagai jenis buah-buahan lain, contohnya jambu batu, ciku, nangka, limau madu, limau purut, buah bidara dan lain lagi. Peniaga gerai buah-buahan di Bukit Tinggi Pahang antara pembeli setia hasil kebun Lim. Peniaga di sini biasanya akan membeli 2 bakul buah jambu air dan buah bidara. Walaupun ramai yang tidak mengenali buah bidara atau terkenal dengan julukan apple raup, pasti tertarik dengan buah ini. Rasa manis dan kerangupan buah ini faktor utama pelanggan mencuba buah bidara. Dalam 10 ke 20, tak pastilah sebab dia banyak paket. Dengan kos jaring hampir RM50,000, Lim tidak berkira. Ini bagi memastikan tanaman pokok bidaranya mencapai kejayaan. Oh, buah bidara ni saya kalau jumpa, saya tak boleh berhenti makan. Macam apple sedap dah. Ini buah-buahan ini boleh awet muda. Vitamin E dia tinggi. Vitamin E tinggi, awet muda. Buah bidara. Okey, buah bidara yang saya perkenalkan sebab 10 tahun yang lalu bila saya berkunjung ke sebuah kebun di Thailand, dan saya cuba buahnya amat sedap. Dan ada kelebihannya. Buah ini antara rasanya, cita rasa di antara apple dengan jambu batu. Dia tidak sekeras jambu batu, tapi tidak selembut apple dan rasanya adalah manis dengan rangup. Sewaktu mengadakan lawatan kerja ke Taiwan, Lim tertarik dengan kaedah menggunakan jaring oleh petani di sana bagi melindungi tanaman pokok bidara mereka dari serangan lalat buah. Manakala bagi memastikan buah bidara yang dihasilkan mempunyai saiz yang besar, Lim menggunakan teknik penjarangan buah dengan membuang sebahagian buah. Saya belajar datang daripada Taiwan. Dalam lawatan saya ke Taiwan itu, saya dapati banyak penanam menggunakan jaring untuk mengawal dan juga menanam buah bidara. Menurut Lim, pembabitan dalam sektor tani ini menuntut pengorbanan besar dari segi masa. Sentiasa memberi perhatian kepada tanaman, jumlah dahan dan daun yang terlalu banyak tidak bagus untuk pembesaran buah. Jadi bagi saya menanam bidara itu, peringkat yang paling pertama ialah
pembuangan cantasan supaya kita dapat mengawal ketinggian pokok. Pruning itu amat penting. Kedua adalah segi pembajaan, pembajaan yang seimbang. Kita menggunakan kaedah pertanian mampan. Walaupun sistem jaring telah berjaya mengatasi banyak masalah tanaman bidara ini, masalah lain pula yang datang. Siput babi bukanlah satu masalah besar berbanding lalat buah, namun ia perlu dibanteras. Pada satu masa dulu memang ada orang tanam, tapi gagal disebabkan tidak dapat mengawal masalah lalat buah. Jadi inilah satu daripada faktornya kita menggunakan untuk menyelesaikan masalah lalat buah ini menggunakan kaedah jaring. Lim mengamalkan penggunaan baja kompos, menghasilkan buah yang bersaiz besar dan boleh dimakan segera kerana bebas dari bahan kimia. Dan kita dapat lihat perbezaannya di sini. Kalau yang sudah cukup masak, di sini permukaannya agak licin, di sini masih berkedut-kedut sedikit dan hijau lagi. Buah yang masak akan berwarna kuning muda dan permukaan di sini akan licin. Dan di sini masih ada kedut yang kasar. Pertanian adalah satu perniagaan. Ungkapan ini diterjemahkan ke dalam kehidupan seharian Lim sebagai seorang usahawan tani yang berjaya. Walaupun sibuk menghabiskan masa di ladang, menjelang Tahun Baharu Cina, Lim mengajak isterinya ke Bandar Raub untuk mencari barangan keperluan. Bagi memeriahkan sambutan tahun ini, biarpun dia seorang pakar pertanian, Lim dan isteri juga seperti orang lain. Mereka mesti membeli pokok limau kasturi. Warna kuning limau ini melambangkan kemewahan seperti emas. Selain limau, bunga kekwa adalah penghias rumah yang saling lengkap melengkapi untuk sambutan yang memeriahkan suasana Tahun Baharu Cina. Kebiasaannya, pokok limau dan bunga kekwa diletakkan di ruang hadapan rumah sebagai penyeri selain ia dipercayai menjadi lambang murah rezeki. Setiap kali menjelang Tahun Baharu Cina, Tang Long menjadi kemestian kerana warna merah membawa maksud tenaga dan kecergasan. Tang Long dipasang di bahagian hadapan sebagai tanda kemeriahan dan kegembiraan selain mengalu-alukan kehadiran tetamu. Tahun ayam ini pada jangka umur kita akan melihat sebagai satu tahun yang mencabar bagi segi ekonomi. Tapi tahun ini juga memberi satu makna kesejahteraan dan juga kemakmuran. Jadi kita mengharapkan negara kita akan juga menjadi sebuah negara yang sejahtera dan juga makmur. Persepsi sebahagian anak muda ataupun pemegang ijazah yang menganggap bidang pertanian ini seperti hidup kais pagi, makan pagi, perlu diubah. Anak muda tidak kira bangsa, perlu merebut 1001 peluang dalam bidang pertanian ini. Kejayaan Lim Chin Ki menjadi usahawan tani anak didik universiti tempatan perlu dilihat sebagai satu kejayaan yang terbentang luas untuk diterokai oleh generasi akan datang.